Kembali lagi di channel Kang Mas Widi. Hari ini kita akan bermain game Mobile Legend lagi ya teman-teman ya. Seperti biasa kita akan main klasik aja, nggak main rank dulu ya teman-teman ya. Oke, ini kita ada di lobby, tinggal nunggu musuhnya ya. Oke, gue lama banget sih tuh. Ayo dong. Oke, kita hari ini akan coba bermain Popol dan Koopa ya, teman-teman ya. Kita akan coba Popol. Lokasinya mana? Kita cari dulu Popol. Nah, ini Popol ya. Oke, kita akan pakai Popol dan akan hypernya ini merocer ya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Akan pakai Popol ya. Oke, kita pakai build yang ada di rekomendasi aja ya teman-teman ya. Oh, Lancelot yang jadi hyper, oke deh. Oke, ayo pick yo kunci. Oke, kita langsung melihat lawannya ya. Wih, lawannya ada dua archer ya. Ada Mia, ada Layla, terus ada Balmon, Yujong, dan siapa sih itu? Kagura ya? Oh iya. Oke, kita sambil nunggu ya, ini Roger kita lama banget nih, sama yang lain juga lama sih, dan C-nya juga lama banget. Ayo dong, cepet yuk internetnya, yuk cepet yuk. Oke, kita sudah ada di game ya. Oke, kita sudah ada di gamenya. Kita akan lawan siapa ya? Antara Layla dan Mia sih. Oke, kita aktifkan skill 1 dulu seperti biasa. Tapi kembali lagi ya teman-temannya, ini bukan tutorial. Ini cuman main biasa aja ya. Kita ya fun aja lah. Karena saya jujur aja belum jago main ini game. Jadi ya gak bisa kasih tutorial, jadi cuman main aja ya. Oke, kita main. Oh, ternyata kita satu lane sama Layla ya. Oke, kita pelan-pelan aja ya. Kita farming, kita cicil. Ini si Laylanya. Oke. Cuman ini Popol ini kalau menurut saya sih Koopanya ini kadang masih kurang ini ya. Kayak kurang gimana gitu loh, kayak kurang tanggap ya. Ya Popol lagi di mana, ntar Koopanya di mana, tuh kadang sih gitu yang saya rasain sih ya. Oke, kita tetap dapat tadi buff kecil tadi Kyong ya. Ini Kaguranya mau coba-coba iseng sih, tapi tenang aja ya, Popol ini termasuk archer yang kuat ya, tebel, kuat, juga sakit. Jadi kayak tadi ya, di game berdua sama Kaguranya ini masih belum mati ya, termasuk kuat, termasuk tebal ya. Oke, ini kita farming dulu aja ya. Ini Kaguranya ini agresif banget ya, ntar juga lama-lama pasti mati sih, latihan aja. Oke, kayaknya dia udah mulai kabur. Oh, ada Balmonnya datang, awas dia udah level 4, belum muda, hati-hati kita dikeprek nanti. Untung nggak kena. Oke, mana dia? Nggak ada, kabur. Oke, kita bantuin ini Lancelotnya ngambilin Kyongnya ya. Kita harus recall sih, gua dulu ya. Nggak usah deh, ngapain itu tadi si Balmonnya? Dia cuma pengen ngambil Kyong, gak jelas gitu.
Sayang banget sih, nggak worth it ya teman-teman ya. Itu tuh cuman buff kecil, cuman buff Kyong. Dia cuma mau nggak mau kehilangan buff itu doang, tapi tuker sama nyawanya tuh sayang banget sih. Padahal tuh buff Kyong itu nggak seberapa sih duitnya. Padahal dia juga ada buff tuh ya. Udah pada ready juga sih. Ngapain juga sih bela-belain. Oke, nggak apa-apa sih. Tapi baguslah kita jadi makin kaya nih teman-teman. Kita juga baru kill 1 ya. Oke, kita terus farming-farming. Cuman ini mananya pokoknya termasuk boncos ya. Boros banget ya. Jadi ya kita kalau nggak ada musuh ya kita ini aja ya, totek-totek aja ya. Nanti kalau ada musuh atau ini baru kita pakai skillnya. Tower udah hancur ya. Menit 3 udah hancur ya. Oke, ini sampai di sini nih enak banget ya timnya ya. Pokoknya kalau dapet tim enak tuh enak aja sih mainnya sih. Kita kayak udah ya gini aja, enak dia farming-farming. Kita di atas menang, di mid menang ya kan. Oh, balponnya dapat ini ya. Dapat turtle, tapi ke shutdown itu tadi ujungnya, aduh sayang banget sih. Itu harusnya pulang aja tadi sih. Oke, kita nggak ada yang ini ya, nggak ada yang ganggu, enak banget ini. Ini udah kita farming-farming aja terus. Curi tower, creep. Cuman mananya aja sih yang boros, waduh ini nggak ada mana banget sih. Tapi pengen recall musuh juga kayaknya buta map ya kan. Recall dulu aja apa ya? Recall dulu dah ya, biar enak. Soalnya mananya tuh bos banget si Popol tuh. Bakal dapat buff biru enak sih, tapi ya nggak enak aja sih ya malah. Hypernya. Ntar deh kapan-kapan kalau ada kesempatan kita curi buff biru lawan ya. Oke, itu mati lagi Mianya. Wih, lancenya ngekill lagi. Kayaknya kita bakalan digendong lagi nih guys. Oke, ini Yujong mencoba mencuri tower tapi nggak bisa. Oke, kita terus farming farming ya. Kita nih langsung bikin BOD guys supaya sakit musuhnya, kasih damage ke musuh ya maksudnya ya guys ya. Oke, kita mau buy one sama Yujong ya. Yujongnya belum sakit kamu. Oh, dicakar-cakar mati kan. Kamu jangan sok ganteng. Dipopol di bos. Oke, kita curi-curi ini ya. Kayaknya ini kita juga bakalan menang ya. Karena lance kita nih menggendong guys. Jago banget ini lancenya tuh. Kayaknya sih bakalan gendong sih. Seperti biasa ya, kita nih gak ada musuh yang mau nyamperin ya. Bagaimana, apa takut atau bagaimana ya. Oke, kita akan tetap bikin build. Oh, Yujongnya lagi masih penasaran. Oke, ayo kita buy one Yujong. Ayo kita buy one. Ayo sini. Gak usah dibantu, yang bisa menang kok. Tuh, menang kan. Ini poli ini termasuk archer yang bisa dibilang sakit tapi tebel gitu. Ini cuma popol ya kayak gitu. Tuh, ini ngapain lagi Laylanya? Aduh kamu aneh. Jadi ini maksudnya agak aneh tapi lucu ya, nggak apa-apa lah. Ujungnya kesini lagi. Ya ampun, masih belum kapok dia. Tapi ujungnya kabur guys. Mana dia? Gak berani. Aduh, takut rupanya dia. Yuk kita farming-farming. Kita ini farming-farming. Aduh, tower mid kita tuh hancur ya. Tadi kita gak ngecek tower mid, ternyata ada yang ngepost guys. Oke, kita udah jadi build selanjutnya ya. Wih, udah sakit sih ini ya, asli popolnya kalau udah kayak gini sih. Ini selanjutnya kita bikin attack speed gitu ya teman-teman ya, biar lebih enteng aja sih kalau yang ada. Set 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 set. Juga kagurannya kayaknya baru nyoba ini guys. Cara mainnya tuh lucu dari tadi soalnya. Ya ampun, ini ngapain lagi Layla. Aduh, kamu nyetor nyawa nak. Nah. Oke, kita
mananya udah habis lagi ya guys. Tapi mau recall tuh males guys. Oh, kita bikin attack speed dulu ya, biar lebih enak gitu loh jalannya. Oke, kita colong-colong ini buffnya. Buff Kyongnya ini ya, lumayan lah dapet-dapet tuh gold 37 doang. Oke, terus-terus kita tombak-tombak. Oke, aduh kayaknya kita bakal menang nih bentar lagi nih guys. Musuhnya tuh kayak kurang banget. Aduh, itu kupanya ngapain? Coba kita mati guys, tapi kita panggil dulu biar ada lagi. Yes, ada lagi. Oke, kita udah jadi ya time attack speednya. Kemudian kita akan bikin apa ya enaknya guys. Saya masih kurang mengerti ya tentang item-item di Mobile Legends tuh, jadi masih ngikutin item dari rekomendasi aja sih. Cuman ya beberapa tahu lah harus bikin apa. Cuman ini berhubung kita gamenya udah unggul ya dari awal, jadi tuh udah enak aja. Kita tinggal ya nembak-nembakin aja nih, auto attack, mati. Kita bahkan juga belum mati loh, masih nol kematian loh itu loh. Lancelotnya nih emang GG guys. Sini kupanya ngapain? Aduh, mati kan kupanya. Ini kalau kupanya mati sekali dua kali ini akan memanggil ini bisa ini ya lebih lama ya. Gila, itu lancenya menggigit banget sih. Aduh, apakah kita mati? Oh enggak. Oke, apakah ini end? Laser loh. Tapi ada yang mati nggak? Wah, lilanya mati guys. Lilanya mati, kita recall dulu lah ya. Karena mana kita tuh habis banget. Harusnya kita balik dari tadi sih, tapi nggak apa-apa lah. Ada peperangan, kalau bisa sih jangan pulang dulu ya guys. Kita ngandelin auto-attack-auto-attack-nya aja. Sambil regennya itu juga ready ya. Kalau ada regen kan lumayan karena menambah mana dikit gitu. Atau kalau mau bikin item regen juga bisa sih. Cuma kalau menurut saya ini item dari mana regen nggak terlalu ngefek banget ya. Soalnya Popo tuh emang bos banget sih mananya. Gila, kuat kan Popol itu emang bener-bener kuat ya guys. Archer udah kuat, sakit tebel lagi. Ini juga bisa lord sendirian gak ya? Oh, ada yang bantuin aja. Lord sendirian bisa sih Popol kayaknya sih. Oke, kalau udah gini sudah enak banget ya guys. Ini tinggal lordnya maju, majuin creep. Udah deh, tinggal nunggu game selesai. Itu teman kita buru-buru banget ya. Kita majuin dulu bos. Ini tower kita hancurin satu-satu biar lebih enak guys. Kita hancurin. Tas. Oke, wow gila. Udah end guys. Kita belum ngapa-ngapain loh. Oke, victory ya. Kita lagi-lagi digendong nih guys. Tim kita nih jago-jago. Lancelotnya menggigit sih asli deh. Jago banget sih lancelotnya dari tadi. Kita lihat lancelotnya ini kill berapa guys. Kita juga gak mati loh ya guys. Kita 807 loh. Lumayan lah ya. Lancelotnya kill 17. Mantap. Oke, see you next video ya guys. Sampai jumpa lagi. Dadah.